kalau kita merujuk kepada undang-undang terbaru, yaitu Undang-Undang Jaminan Produk Halal, maka restoran sekelas Hana Masa itu sudah harus sertifikasi halal, ya. Jadi tidak hanya klaim halal tapi tidak dibuktikan dengan sertifikasi, tapi harus RDA sertifikasinya yang dikeluarkan oleh LPOM MUI. Jadi di situ kalau kemudian Hana Masa mengklaim bahwa produknya halal, maka harus mewujudkan dengan satu sertifikasi yang dipublish di restoran itu. Dan kedua, memang berdasarkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, maka seluruh produk makanan di Indonesia, baik itu kemasan ataupun di restoran, maka harus tersertifikasi halal. Ya, apalagi restoran Hana Masa itu restoran besar, sudah jelas bahwa dia punya kewajiban untuk sertifikasi halal dan wajib mendeklar kepada konsumennya. Nah, terkait dengan itu juga Undang-Undang Jaminan Konsumen berpotensi dilanggar karena kalau dia mengatakan halal, ya, tetapi tidak halal, maka itu berpotensi melanggar Undang-Undang Jaminan Konsumen, ya, karena di dalam Undang-Undang Jaminan Konsumen ada pasal yang secara tegas menyebutkan bahwa pelaku usaha ketika dia mengklaim produknya halal, maka harus halal. Ya, tidak bisa atau tidak boleh mengatakan halal, tetapi kemudian terbukti tidak halal. Gitu. Kalau misalnya dia tidak halal, dia harus ada declare kepada publik tentang ketidakhalalannya itu, ya, sehingga publik bisa menentukan pilihannya, ada choice bagi konsumen untuk tidak makan di restoran tersebut dan kemudian bisa meninggalkan atau memilih ke tempat lain. Jadi jangan sampai tidak halal tapi tidak ada informasi atau kemudian informasinya halal. Jangan dikelabui konsumen dengan informasi-informasi yang tidak benar. Halal itu bukan hanya sekedar dia tidak menjual produk makanan tidak halal, tapi proses keseluruhan dari bisnis mereka, ya, mulai dari alat-alatnya, mulai dari proses pemasakannya dan segala macam. Jadi tidak hanya sekedar menjual produk yang tidak halal, tapi proses bisnis di dalam restoran itu disertifikasi, ya. Bahkan alat angkutnya pun tidak boleh dicampur, misalnya ada truk pengangkut, ada alat transportasinya, itu juga harus terpisah. Itu yang disebut dengan tersertifikasi halal menurut Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Jadi tidak bisa hanya, oh saya tidak menjual pop misalnya.